coba di sana, di sana. Coba. Mungkin kita akan melihat pohon ciplukan. Ada nak? Oh, ini dia pohon ciplukannya. Ini adalah pohon ciplukan. Kalau di Bali disebut dengan kapok-kapok-kopok-kopokan. Ini bentuk batangnya agak keras ya. Batangnya itu keras, berlikaliku. Ini bunganya warnanya itu kuning. Dan ini buahnya. Ini buahnya. Kalau di dalamnya itu bisa dibuka kayak gini. Kalau dibuka di dalamnya kayak tomat. Bijinya kecil-kecil. Buah ini rasanya asam, tapi memiliki banyak manfaat seperti dapat berfungsi untuk kesehatan hati dan paru-paru. Itulah tadi manfaat pohon ciplukan. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.